kemudahan, kesuksesan, kelancaran. Siap gerak mengawali doa pagi hari ini, berdoa mulai. Melaksanakan kegiatan HUT Polri yang ke-76, Pak Kapolres memberikan ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Salam Om Santi Santi Santi. Memulai izin senior memulai penembak pertama untuk perwira. Kasikeu dari Sikeu belum hadir kan? Berarti belum hadir, kita bisa ganti kenan mohon izin. Kemudian bisa drill dulu. Drill kosong. Ya, tidak ada arahan lagi, langsung lihat saja dari depan tanpa waktu. Tarik nafas, tahan, tembak. Budi 8171. Rahmat 1 dan ke depan. Masing dengan 3 tembak. 1 2 3. Tanpa batas waktu. Rahman 7161. Mana lagi? Sudah ada lagi. 41. 551. 4 1 hilang. Budi 91. 51. 31. 21. Satunya dan kemana ini? Rekan-rekan media adalah salah satu partner kita sekarang yang harus kita saling mendukung kerjasama yang baik. Tanpa media kita tidak akan bisa mengekspos kegiatan-kegiatan kita seperti itu. Tanpa media kita tidak akan terlihat oleh masyarakat luas maupun pimpinan yang di luar sana. Oleh karena itu, terima kasih banyak rekan-rekan media di Kabupaten Papak yang selalu menyupport, mendukung kegiatan-kegiatan Polri, khususnya di Polres Papak. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan.
kita awali doa. Pak Ibda Arantaun. Yang keempat, Sat Bimas. Sat Bimas Bulmada. Penembak, silakan bidik sasaran, waktu tidak terbatas. Waktu tidak terbatas. Usulkan antara dan sekian saya jago. Tiga hitam dua putih. Maju angka 9. Bayangkara 76. Maka dari Mabes memberikan perintah untuk pelaksanaan lomba menembak, turnamen menembak tingkat Mabes, Polda maupun Polres. Maka dari Bayangkara ke 76 diadakan serempak seluruh Indonesia pada tanggal 11 Juni 2022. Dalam lomba turnamen lomba menembak ini dalam diri nilai tertinggi menjadi 1, 2, dan 3. Selain dalam rangka HUT Bayangkara ini lomba, apakah ada pelatihan-pelatihan rutin? Nah, di samping kita lomba, kita termasuk berlatih juga. Ya, pelatihan rutinnya bagaimana? Tergantung ada perintah. Satu kali. Kurang tadi. Lepas. Penembak siap. Isi 2 butir amunisi.